Ada satu si ikan kikik, badan licin tidak bersisik, taruh di bakul lendir menitik. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Resepi saya hari ini ialah bengkang ubi mengala ataupun bengkang ubi kentang. Orang Kedah panggil ubi kentang tu ubi mengala. Dan bengkang ini nak macam shepherd pie lah, tapi kita bakar atas dengan bawah. Dan rasanya sangatlah sedap dan dia mengenyangkan. Dan bengkang ini juga ialah makanan jenis minuman petang. Dia savoury ya. Dan saya akan tunjuklah dengan perempuan cara-cara nak buat bengkang ubi mengala. Jikalau tuan-tuan semua mau kenal, yang mana daun duku, yang mana daun inai, yang mana semut putih, yang mana anai-anai, yang mana roti prata, yang mana roti canai. Aduhai tuan-tuan, janganlah cakap rosom, daun inai tak berbau, daun ruku bau harum, semut putih anai-anai, ya memang satu kaum, roti prata roti canai, asal dari lempong gandum, yang mana dia panjap, yang mana dia benggali, yang mana dia pekak, yang mana dia tuli, yang mana dia gatal, yang mana dia geli, yang mana dia ramas. Ini saya nak tunjuk cara kita nak buat bengkang ubi mengala lah. Mula kita tumis dia punya bawang lah. Okey. Okey. Lalu kita biar bawang ni sampai dia jadi warna perang lah, sampai dia jadi kuning. Bawang ni dah jadi perang dah. Okey, masa ni lah baru kita letak daging kita lah. Ni daging cincang. Okey, minced meat. Yang ni dia sat je kan. So, kita letak garam sikit. Ini kita punya lada hitam. Okey. Jintan manis. Salah. Macam mana kita nak tahu kata masak? Kan? Sebab kalau ayam ni dah apa dah habis lah, dia dah tak berayak dah. Yang penting ah, kalau nak masak minced meat ni setengah tu masih merah lagi pun depa dah tutup. Okey. Masukkan dekat nak ni masaklah. Tinggal 5 minit lah. So, kita tengok ni. Okey. Dah ayak, tak nampak dah ayak merah kan? Now saya nak letak daun bawang dengan daun sup yang saya dah potong dulu lah. Bila kita dah letak benda ni, kita boleh tutup lah api. Pasal periuk tembaga dia panas. So jadi dia punya haba tu still working. Ha, tengok ni. Sorry lah, tak boleh bom, memang rasa dia sedap. Kita ada mangkuk kita. Pertama ni kita pecah telur lah. Saya suka pakai telur merah lah. Masuk sedikit garam. Sebelum saya nak buat campuran ni, saya nak bagi satu tip lah. Bukan semua orang ada oven. Jadi kita boleh masak guna atas dapur biasa. Jadi saya ada ni satu kas ayam, tak kira lah kas ayam ke, periuk biasa ke, ataupun
Koyok tanah kita boleh guna lah. Janji kita tudung dia tau. Ni saya nak start api ni, nak bagi periuk ni panas. Biar ni tak usah letak minyak apa. Sementara tu saya nak buat yang campur ubi mengala ni. Eh. Yang ni saya pukul lah. Telur dengan kita letak garam sikit tadi tu. Okey. Tak payah banyak sangat. Lepas pada ni, saya masuk tepung gandum lah. Kita campur. Okey. Masuk tepung gandum. Lepas tu saya masuk. Kita ada dua pilihan lah. Kita boleh guna apa ni, santan ataupun susu. Tapi sebab guna ubi mengala, saya suka pakai susu segar. Sengah orang tak suka susu, nak pakai edil milk pun tak apalah. Okay? Jadi ada pilihan. Okay? Sekejap dah, saya pergi habis. Okay. Okay? Kita campur lagi lah. Dia tak payah tu sangat. Kalau nanti kita nak campur dengan apa? Dengan ubi mengala tadi kan? Okey. Sampai dia sebati ya. Okey. Kita biar ni. Lepas pada ni, kita masuk ubi mengala yang saya dah. Saya tak rebuih, saya steam, saya kukuih. Jadi kukuih tu dia tak serap air banyak sangat dan senang. Kukuih saya tak buang dia punya kulit. Bila kita dah kukuih itu, dah bila dah sejuk, jadi kita buang kulit tu lebih senang. Tengok ni. Okey. Okey. Tak payah pakai ni. Kita saya lenyek aja dengan ni. Okey. Sekarang kita nak masuk campuran ubi mengala ni dalam campuran susu dengan telur. Ni kira a kind of apa? Macam shepherd pie lah ya. Ingat orang Kedah tak hebat ke? Ha? Yang ni ya. Saya tengah kat sini. Ni saya campur ni bagi dia adunan dia sebati lah. Tak payah, saya tak apa suka kalau apa? Ni ubi mengala ni halus sangat. Saya suka kalau masa bengkang ni siap, kita rasa apa? Ubi mengala tu kasar-kasar sikit. Okey. Nah, eh. Nak tengok garpu mana garpu sikit ni. Kalau hak tengok besar sangat tu ketan nilah sakit, terlekatlah pula dekat tekak kita tu. Apa kuih macam ni tok-tok suka. Jadi kita dia macam lembut lah. Okey. Okey. Okey, dapur saya pun dah panas. Ni saya nak tunjuk satu trik lah. Sebab nanti kita tak carbon. Jadi kita nak kalih tu senang. Jadi saya letak, dia panggil parchment paper, baking paper ni. Tu saya ambil apa tu bagi dia. Bagi dia dekat bawah tu kan. Dan saya letak butter. Okey, kita siapa nak pakai margarin pun tak apalah, tapi saya suka butter. Tak ni. Okey. Tengok ah. Okey. Lepas kita letak tu, kita biar dulu bagi apa, bagi butter ni cair sikit lah. Kita tutup sat lah. Okey. Jadi dia lekat kat bawah tu kan. Biar dalam masa 2 minit kan, sebab dapur ni pun dah panas. Okey. Okey, kita tengok ni, saya tahu dah panaskan eh. Okey. Kita letak separuh daripada mixer ni lah. Tengok ah. Okey, separuh. Inti dia kan? Semua lah.
dia something macam shepherd pie tapi sedap bagi tau. Sebab kita orang Asia ni kita suka letak bagi macam pedas sikit kan, macam spicy sikit. Bila dah habis semua ni, kita tutup sampai hak bawah ni masak. Okey. Tutup mana? Okey. Tengok api slow dah. Yang ni mengambil masa 10 ke 15 minit bergantung kepada kita punya dapur. Okey, ni dah 15 minit lah. Saya nak angkat ni lah. Mas ni sikit. Okey. Saya buka tengok dah. Allah ma, eloknya. Tak payah ni lah. Saya boleh angkat macam ni saja tau. Tengok eh. Ni. Ni lapisan pertama dah ready lah. Okey. Jadi, nak bagi mudahkan kerja saya. Buat macam tu. Kan? Ni hak kita guna ni balik. Kita letak di sini. Okey, kita letak butter sikit lagi. Jadi apa kita tak apa? Tak rugilah kertas tadi kan. Tengok kita buat dua layer pun lagi senang pada kita pakai oven. Jadi semua orang boleh buat, tak payah ada oven kan. Tengok ni, saya letak second layer eh. Okey, tangan dah sakit dah eh. Okey. Okey, sementara ni kita dah letak dia punya apa? Layer kedua ni. Okey, kita nak lengkupkan yang ni masuk. Dan ni sebab kita tak pakai oven kan. Okey, ni saya ada payuk apa? Ni saya ada apa? Ni tudung payuk lah. Tak yalah fancy-fancy sangat. Okey, tengoklah. Dan saya nak terlengkup kat sini lah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat lah. Okey, dan tengok lah. Okey. Jadi seolah-olah kita pakai oven atas ni dah jadi warna coklat dan kita tudung. Okey, dah 15 minit lah. Saya nak check. Allah, tengok tu bengkang ubi mengala kita dah siap. Saya nak angkat dah. Okey. Tak perlu ada oven lah, boleh buat kat eh. Tengok lah. Nanti kita tarik dia punya kertas. Oh, Allahuakbar. Lepas tu, kita garnish sikit. Yang ni dia savory ya. Apa? Kuih yang bukan manis-manis, pedas-pedas ya. Okey, kita letak tadi daun sup dengan daun bawang. Kita hias sikit lah. Dia nampak comel. Bengkang ubi mengala kita dah siap. Taruh di canai asal dari Lembong Gandok, yang mana dia Panjab, yang mana dia Bengali, yang mana dia Pekak, yang mana dia Tuli, yang mana dia Gatal, yang mana dia Gendi, yang mana dia Ramas, yang mana dia Uli. Panjabi Bengali nah, hulu sampai ke mata, Pekak dan Tuli memang.
memang tak dengar kata-kata. Geli di telinga sememang banyak kudis buta, diramas dan diuli nak buat. Jikalau cik-cik semua suka resipi saya kali ini, tolonglah like, subscribe dan share. Terima kasih.